Bekalan minyak masak paket 1 kg masih sukar didapati di sekitar Johor Bahru sekaligus meresahkan pengguna. Tinjauan di beberapa kedai runcit di Tampoi dan Perlis mendapati peruncit mengakui sudah tidak mendapat bekalan minyak masak paket bersubsidi RM2.50 itu sejak hampir sebulan lalu. Bagaimanapun, masih ada rangkaian pasar raya besar menjual minyak masak paket plastik, namun stoknya terhad, malah setiap pengguna hanya boleh membeli 2 paket sahaja. Peruncit Ikmal Mohamad Reza 23 tahun berkata, bekalan minyak masak paket 1 kg mula menghadapi gangguan sejak November lalu. Nak tanya pasal minyak paket, dia dah lama tak ada kan? Haa, minyak paket. Dah berapa lama tak ada? Dalam bulan 2 gitu lah. Dalam lama juga lah. Ya, dah 3-11 macam ni kan? Haa. Habis macam mana orang tanya? Orang tanya, kita cakap barang tak ada je lah. Dalam 7 atau kadang-kadang 2 kotak. Kalau satu kata ni berapa?